Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 30 Menjadi Kejam HMMM Mau Apa Kau Memandangi Aku Terus Tegur Pek yang Sambil Tertawa Dingin Ingin Kuamati Wajahmu Dengan Lebih Teliti Benarkah Kau Pek yang, yang Pernah Ku Kenali Omong Kosong Hardik Pek yang Marah Kau Anggap Ada Orang Lain Yang Berani Menyaru Sebagai Aku Bila Kau Benar-Benar Adalah Ncipek Yang Pernah Ku Kenal Dulu Aku benar-benar tak berani percaya. Mendadak peksi yang mendongakkan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh, Hahaha, ada apa? Bisa kau tunjukkan bagian manaku yang tidak mirip dengan keadaan dulu? Enci peksi yang yang ku kenal dulu. Tunggu dulu setelah Peksih yang mendadak siapa sih yang kesudian jadi incimu? Kau tak perlu memanggil Enci, Enci terus, muak rasanya perutku. Setelah dipermainkan berulang kali, Habis sudah kesabaran Li Tiong Hui. Hawa amarahnya mulai berkobar, dengan wajah berubah jadi merah padam ia tertawa dingin, ia berseru, Pek si Hiang yang ku kenal dulu orangnya halus, sopan dan berjiwa ksatria. Dia tak segan-segan menolong kesulitan orang lain hingga setiap orang menaruh hormat kepadanya. Bagaimana dengan Pek si Hyang yang sekarang tukas gadis itu? Kejam, berhati busuk tak punya perasaan dan sadis. Peksihi yang tidak banyak, komentar lagi berpaling ke arah Shogwe. E, perintahnya berikan pedang kepadanya biar dia potong kaki sendiri. Pada saat itu, Lim Hon Kim hanya menyaksikan semua adegan itu dari samping tanpa komentar. Ia perhatikan juga sikap serta tindak tanduk Buwe serta hiang kliok. Dia ingin tahu setelah sifat pek si Hyang berubah jadi kejam dan tidak berperasaan, apakah sifat kedua orang dayangnya turut berubah juga. Tampak Shou Bue mencabut keluar pedangnya dengan kening berkerut, perlahan bisiknya Nona Li. Pek si Hyang menyambar pedang itu lalu Terang dilemparkannya pedang itu ke hadapan Li Tonghui sambil berseru, "Li Tonghui, bila kau turun tangan sendiri mengurungi sepasang kakimu itu." Mungkin kau masih punya harapan untuk terus hidup? Bila aku mesti turun tangan sendiri, mungkin bukan hanya sepasang kakimu saja yang bakal kutung. Li Tiong Hui membungkukan badan memungut pedang itu dari lantai, setelah ditimang-timang sebentar, tiba-tiba ia tertawa tergelak, Hei, apa yang lucu tegur pek si hiang gusar. Seandainya kau adalah peksi hilang yang sebenarnya, jangan lagi mesti mengurungi sepasang kakiku, biar ditambah sepasang tangan pun aku, Li Tiong Hui, akan melaksanakan tanpa berkerut kein. Betul aku hanya seorang wanita, tapi aku tak takut menghadapi rasa sakit. Aku bersedia mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak. Dengan pandangan mata yang sedih dipandangnya Lim Hon Kim sekejap kemudian lanjutnya, tapi sayang, saat ini aku tidak percaya bahwa kau adalah pek si Hyang yang sesungguhnya, pek sihiang yang pernah ku kenali. Selama ini Lim Hon Kim hanya duduk melulu tanpa bertindak atau komentar sekecap pun, tapi kini secara tiba-tiba ia bangkit berdiri, dipandangnya pek si Hyang dengan sorot mata tajam, lalu katanya, apa yang dikatakan Nona Lee tepat sekali. Terlepas kau adalah Nona pek yang sebenarnya atau bukan, tapi satu hal sudah jelas, semua perbuatan dan tingkah lakumu sekarang sudah bukan merupakan tingkah laku nona pek yang dulu. Tutup mulut hardik pek si Hyang. Siapa suruh kau ikut komentar? Lim Hon Kim tertawa tergelak, hahaha aku sendiri yang ingin bicara, kenapa siapa yang bisa melarang? Hiang Kiok bentak pek si hiang penuh amarah, tangkap dulu orang ini. Tapi nona, dia adalah Lim Siang Kong, Bantah Hyang Kiok agak tertegun. Aku tahu, totok dulu jalan darahnya sebelum berbicara lagi. Hyang Kiok menyahut dan segera mengayunkan tangannya untuk menotok jalan darah di ketiak Lim Hon Kim. Dengan cekatan Lim Hon Kim berkelit ke samping, katanya kemudian Nona, walaupun kau turun tangan karena terpaksa, namun apabila kau mendesak terus-menerus, terpaksa aku harus turun tangan untuk memeladiri." diri. Hyang Kyok tidak banyak bicara, sepasang tangannya bekerja keras melancarkan serangkaian totokan. Dalam waktu singkat ia telah melancarkan belasan buah totokan namun kesemuanya dapat dihindari Lim Hon Kim dengan mudah. Mendadak terdengar peksi yang membentak marah, budak yang tak berguna, ayo cepat mundur dari situ. Hyang Kyok menyahut dan segera mengundurkan diri. Ketika Lim Hon Kim berpaling, ia saksikan peksi. Hiang sudah bangkit berdiri dan pelan-pelan berjalan mendekatinya. Tiba-tiba Li Tiong Hui melangkah ke depan, serunya, saudara Lin, cepat mundur dari perahu ini, biar aku yang menghadapi pek si Hyang. Kedudukanmu sekarang adalah bulembengcu, harapan serta mati hidup beribu-ribu orang rekan dunia persilatan sudah berada di atas bahumu. Kau tak boleh sembarangan menyerempet bahaya. Lebih baik Nona saja yang segera mengundurkan diri dari sini. Persoalan ini timbul gara-gara aku. Aku tak ingin membiarkan kau menderita lantaran kejadian ini. Belum sempat Lim Hon Kim berbicara, Pek Asihi yang sudah berada di hadapan mereka sambil berkata, Lim Hon Kim, dengan andalkan sedikit kepandaianmu itu, kau masih ingin membela orang lain? Aku siap menanti petunjukmu tukas Li Tiong Hui dingin. Lim Hong Kin melintangkan lengan kanannya menghalangi jalan maju peksihi yang sambil berseru, siapa yang telah menetapkan peraturan memotong sepasang kaki ini? Aku. Peksihi yang kenapa? Ada yang salah aku yang tiba di atas perahumu lebih dulu, apabila Nona bersikeras hendak menerapkan peraturan ini, sepantasnya bila kau kutungi lebih dulu sepasang kakiku. Kau anggap aku tak berani melakukannya meskipun Nona berani? Namun belum tentu aku akan menyerahkan diri dengan begitu saja. Berkedip sepasang mata si Hyang tiba-tiba selapis hawa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan nada dingin ia mengejek, kau ingin bertarung melawanku? Membayangkan kembali sikap mesra yang pernah dialaminya bersama gadis tersebut di masa lalu, tak kuasa Lim Hon Ki menghela napas sedih. Bebaskan Li Tiong Hui, Aku akan merelakan sepasang kakiku untuk kau potong. Tiba-tiba Peksihi yang tertawa terkekeh-kekeh sepasang pipinya berubah jadi semu merah, ujarnya lembut, Lim Hon Kim, apakah kau amat menyukai Li Tiong Hui setelah mengucapkan perkataan tersebut, wajahnya kembali berubah jadi dingin, ketus dan serius. Selisih jarak antara kedua orang itu teramat dekat sehingga Lim Hon Kim dapat menyaksikan semua gerak-geriknya dengan amat jelas. Melihat gadis tersebut hanya dalam satu kedipan mati saja dapat menampilkan dua minit muka yang berbeda dan berlawanan. Tak kuasa lagi ia menghela napas sedih, pikirnya, "Jika ditinjau dari sikapnya sekarang, jelas sifat aslinya sudah terpengaruh oleh ilmu sesat yang dipelajarinya." Setengah tahun berselang dia masih merupakan seorang tokoh lemah lembut yang menjadi harapan umat persilatan semua orang berharap ia bisa menaklukkan Seobong bon Giok Hyong tapi sekarang AAI ia mau berkorban demi orang banyak masa sekarang Akulim Hon Kim juga tak bisa berkorban demi dia Peksi Hyang terdengar Peksi Hyang menegur dengan suara dingin kenapa kau tidak berbicara seorang lelaki sejati berani berbuat Berani tanggung jawab, kenapa sih kau begitu tak bersemangat? Semoga saja wajahnya memang tidak benar-benar rusak. Setelah suasana hening beberapa saat, kembali Li Tiong Hui berkata sambil menghela napas, "Menurut pendapatmu, mungkinkah Suhenmu akan datang lebih awal satu hari?" "Aku tak berani memastikan hal ini, tapi aku yakin dia pasti akan datang memenuhi janjinya." Lim Hon Kim yang mendengar sampai di sini segera berpikir kembali, mereka membicarakan terus masalah kehadiranku di sini, padahal aku sudah berada di sisinya semenjak tadi. Mendadak terdengar suara langkah kaki bergema mendekat disusul dengan suara bangku yang bergeser, tampaknya ada seseorang menghampiri Li Tiong Hui dan duduk di sampingnya. Lim Hon Kim tak berani menoleh, jadi dia tak tahu siapa gerangan yang telah datang, Menyusul kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara rendah, hamba bersama saudara Li dan Hon Lo Chiam telah meneliti seluruh ruangan rumah makan itu, namun tidak kujumpai jejak Lim Hon Kim. Begitu mendengar suara pembicaraan orang tersebut, Lim Hon Kim segera dapat mengenalinya sebagai Hong Polan. Terdengar Li Tiong Hui menjawab, hari ini baru bulan 8 tanggal 14, mungkin besok ia baru sampai di sini. Dugaan Beng Cu selalu tepat, hamba rasa dugaanmu kali ini tak bakal salah lagi. Pada saat dan kondisi seperti ini, kau tak usah menyebut aku sebagai Beng Cu. Aaai, padahal aku, Li Tiong Hui, bukan manusia yang kemaruk akan nama dan kedudukan. Asal aku berhasil memaksa Seobon Giok Hiong meninggalkan daratan Tionggoan, maka kedudukan Beng Cu pun segera akan kutinggalkan. Meskipun pembicaraan kedua orang itu dilangsungkan dengan nada lirih, namun berhubung Lim Hon Kim memperhatikan dengan serius, maka setiap patah katanya dapat terdengar dengan jelas sekali. Terdengar Hong Polan berkata lagi, Han Lo Chiam telah menjumpai sebuah perahu nelayan yang mencurigakan berlabuh dekat telaga, oleh sebab itulah hamba diutus untuk melaporkan hal ini kepada Beng, belum habis kata-katanya diucapkan, ia segera membungkam. Kau panggil aku Li Xian sheng saja perintah Li Tiong Hui sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak terusnya, bagian manakah dari perahu nelayan itu yang mencurigakan? Sebetulnya perahu nelayan itu sendiri tak ada yang aneh atau mencurigakan, justru kain serta berapa tulisan yang dikerek pada tiang layarnya itulah yang aneh. Apa yang tertulis di situ? Membalik tangan melumat Tiong huwi. Sambil tertawa mengejutkan sabun. Wah, ah, besar amat omongannya. Setelah Hon Lo Chiam Pu menemukan kehadiran perahu nelayan itu dan makin dipikir semakin curiga, maka ia khusus mengutus aku untuk melaporkan hal ini kepada Li Xian Seng. Di kolong langit dewasa ini hanya ada seorang yang mampu mengibarkan tulisan semacam itu. Bukan saja aku tak akan marah kepadanya, bahkan aku takluk dengan perasaan ikhlas. Siapa sih orang yang berani bicara sebesar itu Peksi Hyang? Betul, pikir Lim Hon Kim. Hanya Peksi Hyang yang mampu berbuat begitu. Jangan-jangan ia sudah berhasil menguasai ilmu iblisnya dan kini terjun kembali ke dunia persilatan. Aku harus menengok sendiri keadaan tersebut. Ia merasakan gejolak emosi yang membara hingga tanpa sadar tangan kanannya menyentuh cawan arak di meja. Arak yang penuhi cawan tersebut kontan saja tumpah dan mengotori pakaian Li Tiong Hui serta Ye Xiao Liong. Li Tiong Hui segera mengebaskan bajunya yang basah sambil melirik Lim Hon Kim sekejap. Melihat dia memakai baju yang jelek dan dandanannya mirip seorang tukang kereta, maka ia pun tak banyak bicara. Sebaliknya Ye Xiao Liong segera naik pitam, dengan amarah yang berkobar ia melangkah ke hadapan Lim Hon Kim, Lalu sambil mengebrak meja umpatnya, hei, bisurupanya kamu ini. Gebrakan itu sangat keras sampai membuat sayur dan arak yang berada di meja tergetar keras, tak sedikit yang tertumpah dan mengotori pakaian Lim Hon Kim. Waktu itu Lim Hon Kim cemas sekali Li Tiong Hui dan Ye Xiaoliang mengenali penyamarannya, buru-buru ia menjura dan sambil menyerahkan suaranya ia berkata, maaf bila aku mengotori pakaian to ayah berdua kemudian dengan tergopoh-gopoh ia beranjak pergi meninggalkan rumah makan itu. Dalam gugup dan paniknya ia sampai lupa membayar si pelayan yang kebetulan berada di sampingnya buru-buru menangkap lengannya sambil berteriak, Hei, kau ingin makan gratis? Ayo bayar dulu sebelum pergi. Dari dalam sakunya Lim Hon Kin mengambil sekeping perak dan segera menyelipkannya ke tangan pelayan itu, Kemudian buru-buru ia pergi meninggalkan tempat itu. Pelayan itu mencoba menimang uang perak yang cukup untuk membayar sebuah perjamuan kecil itu, namun sebelum ia sempat memberi uang kembalian, pemuda itu sudah jauh meninggalkan warung makan. Li Tionghui melirik sekejap kepingan perak di tangan pelayan itu, lalu bisiknya, orang itu sangat mencurigakan. Biar ku tangkap dia seru Hong Polan sambil meninggalkan tempat duduknya dan segera melakukan pengejaran. Lebih kurang sepeminuman teh kemudian tampak Hong Polan berjalan balik seorang diri sambil melapor, gerakan tubuh orang itu cepat sekali sudah ku kelilingi rumah makan Ui Hok satu kali, namun tak nampak bayangan tubuhnya. Di tempat ini memang banyak pelancong yang lalu lalang, Gampang bagi orang itu untuk menyembunyikan diri setelah berhenti sejenak. Terusnya, kini jejak kita sudah ketahuan orang. Cepat beritahu mereka agar lebih berhati-hati. Hong Polan menyahut dan segera meninggalkan tempat itu. Pada saat itu Lim Hong Kim telah meninggalkan rumah makan dengan cepat. Buru-buru ia menuju ke tepi sungai, menggunakan kesempatan di saat orang tidak memperhatikan. Ia melompat naik ke atas sebuah perahu dan menyembunyikan diri. Perahu nelayan itu cukup besar, namun penghuninya hanya seorang gadis berkepang dua yang sedang menanak nasi. Dengan bersembunyi di belakang jala ikan, Lim Hong Kim dapat melihat Hong Polan memeriksa sekejap sekeliling tempat itu untuk kemudian balik lagi ke jalan semula, menunggu sampai bayangan Hong Polan sudah jauh. Pemuda itu baru bangkit berdiri dan siap melompat turun dari perahu nelayan itu. Tapi belum sempat ia berbuat sesuatu, mendadak si nona yang sedang menanak nasi. Itu berpaling, gadis itu nampak tertegun setelah menyaksikan wajah anak muda tersebut. Baru saja dia akan berteriak secepat sambaran petir Lim Hon Kim sudah melompat masuk ke dalam ruang kapal sambil mendekap mulut nona tersebut bisiknya, Nona, harap jangan teriak aku sedang dikejar orang, sehingga terpaksa bersembunyi dalam peraumu, harap Kasudi memaafkan. Sementara berbicara, ia lepaskan kembali tangan kanannya yang mendekap mulut Nona itu. Tampaknya Nona itu sudah terbiasa hidup keras di atas perahu nelayannya hingga nyalinya agak besar setelah perhatikan sekejap wajah Lim Hon Kim katanya, dilihat dari dandanan serta wajahmu nampaknya kau bukan orang persilatan. Lim Hon Kim segera berpikir, padahal ia menyaksikan dengan jelas bagaimana aku melompat naik ke atas perahu ini, semestinya ia tahu jika aku adalah orang persilatan, ehm, aku mesti mengaku terus terang kepadanya, kalau tidak, ia malah mencurigai diriku. Berpikir begitu, dia pun menjawab, Aku benar-benar anggota dunia persilatan, cuma aku sedang menyamar sehingga nampaknya tidak mirip orang persilatan. Oh, oh, oh rupanya begitu gadis itu manggut-manggut. Dari sakunya Lim Hon Kin mengeluarkan sekeping uang perak, lalu katanya lebih lanjut, aku ingin memohon sedikit bantuan Nona. Anggap saja uang ini sebagai ungkapan rasa terima kasihku, harap Nona jangan mentertawakan. Nona itu hanya memandang sekejap uang perak di tangan Lim Hon Kim itu, lalu katanya, kau mesti jelaskan dulu bantuan apa yang kau butuhkan? Aku ingin meminjam perahu Nona. Tidak bisa, tolak Nona itu sambil menggeleng, kami sekeluarga hidup dengan bergantung pada perahu ini, bagaimana mungkin dapat ku pinjamkan kepadamu? Tampaknya Nona salah paham. Maksudku, Aku hendak menyewa perahu untuk mencari sebuah perahu lain yang mungkin sedang berlabuh di sekitar tempat ini. Masa kau tidak bisa pergi mencarinya sendiri? Terus terangku akui, Nona, aku memang sengaja hendak menyewa perahu ini karena Nona lah yang mesti mendayung perahu ini. Sedang aku harus bersembunyi agar jejakku tidak ketahuan orang. Pelan-pelan, Nona itu meletakkan mangkuknya ke atas meja. Setelah itu baru ia berkata lagi, seandainya tidak kukabulkan permintaanmu ini, manusia buas macam kalian tak nanti akan lepaskan aku dengan begitu saja. Aai, kalian manusia persilatan memang rata-rata kejam, masa membunuh orang seperti menginjak mati seekor semut saja. Lim Hong Kim hanya membungkam tanpa menjawab, diletakkannya kepingan uang perak itu di atas meja kau boleh duduk di dalam ruangan, ujar nona itu kemudian sambil berjalan ke arah geladak, aku akan segera mendayung perahu ini. Lim Hon Kim dapat melihat bahwa perahu itu panjangnya dua tombak, sementara usia gadis tersebut hanya enam tujuh belas tahunan, sesungguhnya ia tak tega membiarkan gadis tersebut mendayung perahunya seorang diri, tapi ia pun tahu bahwa dirinya tak mungkin tampil secara terang-terangan, oleh sebab itu, terpaksa ia duduk saja dalam ruangan tanpa bergerak. Setelah menaikkan jangkar, nona itu bertanya lagi, "Hendak ke mana kita sekarang?" Dayung perahumu ke arah barat, di mana banyak perahu berlabuh. Kelihatannya saja, gadis nelayan itu masih muda belia, ternyata ilmu mendayungnya amat hebat dan sempurna. Pelan-pelan bergeraklah perahu itu menuju ke arah barat. Lim Hon Kim membuka lebar jendela dalam ruang perahu. Dari sana, ia dapat menyaksikan pemandangan di luar dengan jelas. Sejauh Matt memandang, terlihat perahu nelayan berjajar-jajar, namun tak terlihat perahu dengan bendera yang berkibar itu. Sementara ia masih mencari dengan seksama, mendadak terdengar suara dayung membelah ombak bergema datang. Tampak sebuah sampan kecil bergerak laju melewati peraunya dengan menimbulkan percikan gelombang yang menyebar ke empat penjuru. Dalam sekilas pandangan saja Lim Hong Kim dapat mengenali orang-orang yang berada di atas sampan itu tak lain adalah Li Tiong Hui, Ye Xiaoliong serta Hong Polan bertiga, sedang orang yang bertugas mendayung adalah seorang lelaki yang memakai baju serba hitam. Ilmu mendayung lelaki itu sangat hebat. Tenaga dayungannya juga luar biasa, sekali mendayung sampan itu meluncur bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, sekilas pandang saja dapat diketahui bahwa lelaki itu adalah jagoan dan dunia persilatan. Tampak sampan itu meluncur langsung menuju ke arah sebuah perahu yang berlabuh beberapa kaki di hadapannya, Lim Hon Kim segera berpikir kemungkinan besar perahu itulah perahu yang sedang ku cari-cari selama ini. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, kembali terlihat sebuah sampan cepat sedang bergerak menuju ke arah sasaran yang sama, penumpang sampan tersebut ada dua orang, mereka adalah Li Bon yang serta Han Si Kong. Sekali lagi Lim Hong Kim berpikir, tampaknya dugaanku tak meleset kali ini. Ia segera berjalan keluar dari ruang perahu dan berkata kepada gadis itu sambil menjura, Nona, aku punya satu permintaan yang terpaksa harus ku kemukakan harap Nona bersedia membantu. Gadis nelayan itu nampak agak tertegun, lalu ancamnya, bila kau berani punya pikiran jahat kepadaku, aku segera akan berteriak keras jika kau berani menyentuh badanku, aku segera akan terjun ke air untuk bunuh diri. Buru-buru Lim Hon Kim goyangkan tangannya berulang kali, serunya, Nona, Kau jangan salah paham aku hanya ingin meminjam satu setel pakaian nelayan darimu. Gadis nelayan itu perhatikan sekejap diri Lim Hon Kim kemudian baru menjawab, mungkin kau cocok dengan pakaian kakakku. Terima kasih atas kesediaanmu Nona, sekali lagi Lim Hon Kim memberi hormat. Ketika gadis nelayan itu melihat pemuda tersebut meski berwajah buruk namun sikapnya lugu dan jujur, bahkan kepolosannya tak tampak dibuat-buat, tak tahan lagi sambil tertawa geli ia berkata, biasanya orang persilatan berhati keji dan ganas, salah sedikit saja segera turun tangan membunuh orang, tapi aku lihat kau berbeda sekali dengan mereka, meski rupamu sedikit agak buruk dan aneh, ternyata hatimu sangat halus dan penuh sopan santun. Lim Hon Ki menghembuskan napas panjang. Aku akan berterima kasih sekali kepada Nona atas bantuanmu ini. Bila urusanku hari ini dapat diselesaikan, pasti akan ku beri imbalan yang setimpal kepadamu. Sekeping uang perak itu sudah cukup untuk membiayai penghidupan kami sekeluarga selama berhari-hari, kau tak perlu memberi ongkos lagi, aku cuma berharap kita bisa segera kembali ke daratan agar keluargaku tidak bingung mencari aku. Jangan khawatir Nona, paling cepat satu jam, paling lama sebelum matahari terbenam, kita pasti sudah kembali ke daratan. Gadis itu masuk ke dalam ruangan sambil mengeluarkan satu setel pakaian, sambil menyerahkan. Pakaian itu ia berkata, kau boleh tukar pakaian di dalam ruangan. Tak lama kemudian Lim Hon Kim sudah muncul dengan pakaian layannya, kepada gadis itu katanya, Nona, silakan kau pegang kemudi, biar aku yang mendayung. Tidak usah tampik gadis itu sambil menggeleng. Tampaknya dia tak mau berdiri bersanding denganku. Pikir Lim Hon Kim dalam hati sambil berjalan menghampiri jala ikan. "Katanya, 'Lagi, bagaimana kalau ku bantu Nona untuk mengeringkan jala ikan ini? Masa kau bisa?' Kita coba saja, kemudian sambil membentangkan jala ikan tersebut, kembali," ujarnya. "Sudahkah Nona perhatikan arah yang dituju kedua buah sampan cepat itu? Ya, sudah kulihat." Mari kita kejar kedua sampan tersebut. Gadis nelayan itu seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi kemudian mengurungkannya. Ia segera memutar kemudi dan mendayung perahunya menyusul kedua sampan tersebut. Tentu saja, kecepatan gerak perahu nelayan ini kalah jauh bila dibandingkan kecepatan kedua sampan tersebut. Gadis itu terpaksa mendayung dengan sekuat tenaga, akibatnya keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Kau tak perlu gelisah. Hibur Lim Hon Kim sambil melirik gadis itu sekejap. Mereka tak berakal pergi terlalu jauh, kejar saja pelahan-lahan. Lebih baik lagi jika jejak kita tidak ketahuan mereka. Sambil menyekap peluh yang membasahi jidatnya tiba-tiba gadis itu bertanya, mau apa sih kau kejar mereka? Nona tak usah khawatir, seandainya terjadi sesuatu peristiwa, tak nanti aku akan menyusahkan dirimu. Kembali, gadis nelayan itu berkerut kening. Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut diurungkan kemudian. Biarpun gerak laju perahu nelayan ini amat lambat, namun selisih jaraknya dengan perahu tersebut hanya seratus kaki lebih. Tak selang berapa saat, kemudian mereka sudah tiba di hadapannya dengan mengenakan topi bambu yang lebar untuk menutupi sebagian wajahnya. Lim Hong Kim mencoba memperhatikan keadaan di sana, tampak olehnya kedua sampan tadi telah mengepung sebuah perahu layar yang besar dan lebar. Tampaknya perahu layar itu sudah menurunkan jangkar dan berlabuh di sana. Tubuh perahu kelihatan terombang-ambing mengikuti gulungan ombak, sebuah tiang dengan selembar kain yang lebar terlihat berkibar di ujung layar. Betul juga pada kain itu tertera beberapa huruf yang berbunyi, membalik tangan melumat Tiong Hui, sambil tertawa mengejutkan Sabun. Perahu layar ini mirip dengan sebuah perahu nelayan yang belum lama diubah sesuai bentuknya, di sana-sini. Tampak bekas-bekas perubahan yang kelihatan masih baru. Selain kain lebar yang berkibar di atas tiang, suasana dalam perahu itu amat hening dan sepi, Pintu ruangan maupun jendela tertutup oleh kain berwarna merah yang tebal sehingga orang luar tak dapat melihat jelas keadaan di dalamnya. Tiba-tiba Lim Hon Kim bangkit berdiri sambil menghampiri si nona nelayan, ia berbisik, "Nona, jangan terlalu dekat dengan mereka daripada menimbulkan kecurigaan orang-orang di sampan tersebut." Gadis nelayan itu manggut-manggut. Pelan-pelan ia memutar haluan perahu dan bergerak menuju ke arah barat sementara itu sampan yang ditumpangi Li Tiong Hui tiba-tiba memutar haluan dan bergerak langsung menghampiri perahu layar itu. Ketika sampan berada lebih kurang 7-8 dipa dari perahu besar, mendadak Hong Polan melompat naik ke atas perahu layar tersebut sambil berseru, aku mendapat perintah dari Bulim Beng Cu untuk menyambangi Anda yang berada dalam perahu. Harap Anda bersedia menjumpai kami. Suasana dalam perahu layar itu amat hening, tak kedengaran seorang manusia pun menjawab. Merasa sapaannya tak digubris, Hong Polan naik pitam. Dengan langkah lebar ia berjalan mendekati pintu ruangan, sebelum ia sempat mendorong pintu tersebut, tiba-tiba Li Tiong Hui membentak keras, "Jangan bertindak gegabah." Hong Polan menyahut dan segera mengundurkan diri, katanya sembari menjurah. Siap menantikan perintah bengchu berikut. Li Tiong Hui memberi tanda, sampan itu segera bergerak mendekati perahu layar itu pelan-pelan. Li Tiong Hui bangkit berdiri lalu serunya, jagolai dari manakah yang ada di sini? Baru saja ucapan tersebut diutarakan, mendadak pintu ruang perahu terbuka dan muncul selembar papan merah yang bertuliskan tidak terima tamu. Li Tiong Hui mengerutkan kening. Sambil melompat naik ke atas perahu, ia berseru, "Li Tiong Hui khusus datang untuk bertamu." Kembali papan merah itu berputar, kali ini di atas papan itu tertera dua huruf yang amat besar, "Silakan kembali." Li Tiong Hui menghembuskan napas panjang, ia segera memberi tanda, Li Bon yang, Hal Sikong dan Ye U Liong serentak melompat naik ke atas perahu besar itu. Lim Hon Kim yang menyaksikan kejadian ini segera berpikir di dalam hati, tampaknya Li Tiong Hui naik darah lantaran malu. Mungkin dia akan menerjang masuk dengan kekerasan. Sementara ia masih termenung, mendadak pemuda itu merasa ada empat buah sinar mata yang amat tajam sedang mengamati dirinya. Ternyata mereka adalah Hon Sikong serta Li Bun yang jelas gerakan perahu nelayan. Yang memutar haluan telah memancing kecurigaan kedua orang tersebut. Pengembaraan yang dilakukan Lim Hon Kim selama beberapa bulan membuat pemuda ini lebih mampu menahan diri. Buru-buru, ia tundukkan kepalanya, pura-pura membenahi jala ikan, dan tidak menengok lagi ke arah mereka. Terdengar ujung baju terhembus angin bergema datang. Agaknya ada orang yang melompat naik ke perahu nelayan itu. Lim Hon Kim pura-pura tidak mendengar. Ia tetap tundukan kepalanya sambil membentang jala. Terdengar Hong Polan menegur dengan suara dingin, "Sebetulnya apa maksud kalian mengejar sampan kami sampai di sini?" Lim Hon Kim angkat kepalanya sedikit lalu menuding ke arah mulut sendiri sambil goyangkan tangannya berulang kali. Ia sadar, begitu dirinya buka suara, pasti nada suaranya akan ketahuan sahabat karibnya ini, maka ia terpaksa berlagak bisu. Hong Polan segera berpaling ke arah gadis nelayan itu sambil menegur, apakah dia bisu? Tampaknya gadis itu cerdik juga, dengan cepat ia mengangguk ya, ia tak bisa bicara. Dia ini apamu? Saudara sepupu tampaknya gadis itu sudah mempersiapkan jawaban yang jitu. Menggunakan kesempatan tersebut Hong Polan memeriksa sekejap seluruh ruang perahu itu. Beberapa waktu kemudian ia baru berkata, turuti nasihatku, cepat tinggalkan tempat ini dan bawa perahumu menjauh dari sini gadis itu menyahut dan buru-buru memutar haluan perahu. Hong Polan tidak banyak bicara lagi, ia segera melejit balik ke arah sampannya kemudian melompat baik ke atas perahu besar itu. Lim Hon Kin meletakkan kembali jala ikan ke atas geladak lalu menghampiri si Nona Seraya berbisik, jalanlah agak lambat. Setelah itu dia kembali ke dalam ruang perahu dan mengintip dari balik jendela. Tampak Li Bon yang serta Han si Kong telah bergerak menghampiri pintu ruang perahu layar itu sementara Yeusiau Long serta Hong Polan berdiri di kedua sisi tubuh Li Tiong Hui. Dari kejauhan terdengar Li Tiong Hui berseru, apakah Nona? Pek? yang berada di dalam ruang perahu? Kembali dari balik ruang perahu muncul sebuah papan merah bertuliskan beberapa huruf. Ketika itu perahu nelayan yang ditumpangi Lim Hon Kim sudah agak jauh meninggalkan perahu besar. Hanya mengandalkan ketajaman mata sulit baginya untuk melihat jelas tulisan pada papan itu namun samar-samar terbaca juga beberapa huruf yang berbunyi, ternyata Tiong Hui tidak pintar, buat apa kau menjadi ujung tombak? Begitu selesai membaca tulisan tersebut mendadak Li Tiong Hui tangannya seraya berseru, kembali ke perahu sendiri tanpa membuang waktu ia melompat balik lebih dulu ke atas sampan sendiri. Ye U Xiao Liong, Hong Polan, Li Bon yang serta Han Si serentak menyusul di belakangnya untuk kembali ke perahu sendiri dalam waktu singkat kedua sampan tersebut sudah bergerak meninggalkan tempat itu. Melihat hal ini buru-buru Lim Hon Kim berseru, Nona, cepat jalankan perahu ke dalam kelompok perahu nelayan lainnya, dengan begitu mereka tak akan melakukan suatu tindakan. Gadis nelayan itu menyahut dan sekuat tenaga mendayung perahunya menyusup ke dalam rombongan perahu lainnya, tak lama kemudian kedua sampan tersebut sudah menyusul tiba, tapi mereka hanya mengitari rombongan perahu nelayan itu sekali kemudian bergerak menuju ke timur. Selang berapa saat kemudian kedua sampan itu sudah lenyap dari pandangan mata. Dari dalam sakunya kembali Lim Hon Kim merogoh keluar selembar daun emas raya meletakkan ke meja dalam ruangan, katanya, terima kasih banyak atas bantuan Nona. Untuk sementara ini aku ingin mohon diri lebih dulu, mungkin malam nanti aku masih membutuhkan bantuan Nona, bila kau bersedia membantu. Tolong pasanglah sebatang hiu di atas geladak perahumu. Dengan cepat, dia melangkah keluar dari ruang perahu untuk kemudian melompat ke perahu sampingnya. Dengan cepat pula, ia sudah bergerak mencapai daratan sambil mengawasi bayangan punggung pemuda itu. Dalam hati gadis, nelayan itu berpikir biarpun orang ini punya wajah yang jelek, ternyata hatinya baik sekali. Sementara itu, setibanya di daratan. Lim Hong Kim mencari sebuah tempat yang sepi untuk beristirahat ketika hari sudah gelap. Baru dia balik kembali ke tepi sungai di mana perahu nelayan itu tertambat. Benar juga, pada geladak perahu itu tertancap sebatang hiu. Besar amatnya budak ini, batin Lim Hong Kim sambil melompat naik ke atas perahu. Waktu itu rembulan bersinar terang, angin berhembus sepoi-sepoi meninggalkan udara yang dingin. Nona. Sapa Lim Hon Kim setelah membetulkan letak topinya, pintu ruang terbuka. Gadis nelayan itu muncul lebih dulu, diikuti seorang lelaki berperawakan tinggi besar. Melihat kehadiran lelaki itu, Lim Hon Kim membatin, "Tampaknya ia berniat membohongi aku." Belum habis ingatan itu melintas, si nona sudah menengok ke arah Lim Hon Kim sambil berbisik kepada lelaki kekar itu, "Dialah orang yang kumaksudkan." lalu sambil menuding ke arah lelaki kekar itu, katanya lagi, dia adalah kakak kandungku Lim Hon Kim segera memberi hormati maaf saudara, aku ingin meminjam perahumu. Adikku telah menerangkan niatmu ini kepadaku tadi, sebagai orang awam yang tidak mengenal dunia persilatan, sebetulnya kami enggan melibatkan diri dalam persoalan macam begini, tapi menurut adikku kau sangat baik dan tahu sopan santun. Anda tak perlu cemas, tukas Lim Hon Kim. Bila terjadi sesuatu, aku tak akan melibatkan kalian. Kau hendak kemana? Sore tadi adikmu sudah ke situ. Gadis nelayan itu bergerak menuju ke buritan perahu, lalu serunya, aku tahu tempatnya kau mendayung biar aku yang pegang kemudi. Tak lama kemudian bergeraklah perahu nelayan itu menembus ombak sungai menuju ke barat, lebih kurang sepenanakan nasi kemudian, sampailah mereka di sisi perahu besar tadi. Di bawah sinar rembulan tampak perahu besar itu berlabuh dengan tenang di atas permukaan air. Tidak nampak cahaya lentera dalam ruang perahu itu namun daun jendela terpentang lebar. Tampaknya penghuni perahu tersebut sedang menikmati keindahan malam. Sambil berdiri di ujung geladak, Lim Hon Kim memberi hormat dan berseru keras, Aku, Lim Hon Kim, ingin bertemu dengan jago liai dalam perahu. Baru selesai ia berseru, pintu ruangan telah terpentang lebar, seorang gadis yang menyorot pedang munculkan diri seraya berseru, Apakah Lim Kong Chu di situ? Masih ingat dengan budak? Lim Hon Kim melompat naik ke atas perahu besar itu, sapanya sambil tertawa, kau adalah nona hiang klok masa aku lupa, Gadis berpedang itu memang Hiang Kiok. Ditatapnya wajah Lim Hon Kim lekat-lekat, sampai lama kemudian ia baru menegur, kau benar-benar adalah Lim Siang Kong? Rupanya saat itu ia berdandan sebagai seorang nelayan sehingga tak heran kalau Hiang Kiok tidak kenal dan menaruh curiga. Nona, masa suaraku pun tidak kau kenali lagi seru Lim Hon Kim. Suaranya sih rasanya mirip sekali. Tiba-tiba, dari dalam ruangan terdengar suara seorang gadis berseru dengan nyaring. Suara itu memang suara Lim Siang Kong. Persilakan dia masuk. Kalau Nona sudah bilang betul, dia tak berakalan keliru lagi. Lim Hon Kim segera berpaling ke arah kakak, beradik di atas perahu nelayan, serunya sambil menjurah. Sekarang kalian berdua boleh pergi. Bantuan anda tak akan kulupakan untuk selamanya. Maka bergeraklah perahu nelayan itu meninggalkan tempat tersebut. Lim Hong Kim sendiri pelan-pelan membalikan badan dan berjalan menuju ke ruang perahu. Ia berjalan sangat lamban sementara pikirannya berputar kencang. Pikirnya, sepatutnya aku gembira karena ia berhasil mempelajari ilmu sesat dan lolos dari kematian. Namun ia pernah berkata, apabila ilmu sesat tersebut berhasil dipelajari maka selangkah demi selangkah dia akan terjerumus ke dalam cengkeraman iblis, bahkan wata akan turut. Berubah, entah bagaimana sikap serta tindak tanduknya ini. Sementara berpikir ia sudah masuk ke dalam ruangan, cahaya api tampak berkilat. Sebatang lilin telah disulut tampak peksihi yang duduk di atas selembar kulit harimau dengan wajah bersinar, pipinya merah dan ia memakai baju berwarna putih. Tatkala melihat Lim Hon Kim berjalan masuk, ia cuma ulapkan tangannya sambil menyapa, Lim Hon Kim, baik baikkah kamu selama ini? Lim Hon Kim tertegun, dia matinya pegsih yang dengan wajah melongot, sampai lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata sikap maupun cara bicara Pek Si Hiang ketika bertemu dengannya sekarang ternyata jauh berbeda dengan apa yang diduganya semula. Kenapa sih kau memandangi wajahku terus sudah tidak kenal kembali Pek Si Hiang menegur seraya membenahi rambutnya? Nona, kau benar-benar telah berubah bisik Lim Han Kim. Pek Si Hiang terawa. Berubah jadi lebih segar dan makmur bukan? Tapi coba kau tengok dandananmu sekarang. Bukankah kau pun berubah? Yang kumaksudkan bukan bentuk luar nona, tapi watak serta tindak tandukmu. Oh ya? Bagian mana yang berubah? Aku tak bisa mengatakannya, Lim Hon Kim menggeleng, pokoknya seluruh tubuhmu, semua tingkah laku, setiap kata dan tertawamu sudah berbeda sekali dengan keadaan dulu. Sementara itu Syok Bwe telah muncul dengan membawa baki berisi teh wangi, Segera ia menyapa, Lim Siang Kong, baik-baik sajakah kah selama ini silakan minum teh. Terima kasih Nona, Lim Hon Kim menerima cawan teh itu. Hyang Kiok segera menarik sebuah bangku dan meletakkannya di belakang pemuda itu, lalu katanya, Lim Siang Kong, silakan duduk. Pelan-pelan Lim Hon Kim duduk setelah melepaskan topi bambunya ia berkata, Nona, tolong ambilkan sebaki air. Aku hendak mengubah kembali wajahku menjadi seperti sedia kala. Sambil berkata, sepasang matanya mengawasi terus wajah pek si Hyang tanpa berkedip. Hyang Kyok menyahut dan beranjak pergi, tak lama kemudian ia sudah muncul dengan membawa sebaskom air. Lim Hon Kin mengambil keluar obat pemulih wajah pemberian Sabon Gyok Hyong dan menuangnya ke dalam air, setelah itu ia mulai mencuci wajahnya dengan air obat itu. Betul juga, obat itu sangat manjur, tak selang berapa saat kemudian wajahnya sudah pulih kembali seperti sedia kala, tampan dan menawan hati. Peksihi yang angkat wajahnya memandang Lim Hon Kim sekejap lalu katanya sambil manggut-manggut, Ehm, tak heran kalau Seobong Gyok Hyong menempel ketat di sisimu dan enggan melepaskan kau pergi, ternyata wajahmu memang tampan dan sangat menawan hati. Lim Hon Kim mengerutkan kening, dan menukas, aku masih tetap aku yang dulu, justru nona yang telah berubah, bukan nona yang dahulu lagi. Berubah hebat paras muka peksi yang Tiba-tiba ia tertawa dingin, sambil melemparkan pandangan matanya keluar ruangan, hardiknya, siapa di situ? Aku, Li Tiong Hui seseorang menjawab dengan suara yang merdu. Menyusul kemudian pintu ruang didorong dan gadis itu berjalan masuk ke dalam. Lim Hon Kim turut berpaling, tampak gadis itu mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau dengan rambut yang dibungkus saput tangan berwarna hijau pula, mantelnya berwarna hitam dan ia tidak membawa senjata. Li Tiong Hui tegur Pek Si Hiang ketus, siapa suruh kau turut masuk kemari? Dengan agak tertegun Li Tiong Hui berhenti buru-buru katanya sambil memberi hormat, Bila kedatanganku kau anggap lancang, harap Cici Sudi memaafkan kelancanganku ini. Sebelum senja tiba tadi, kau telah mengajak anak buahmu datang mengusiku, waktu itu aku toh sudah peringatkan kau agar tidak datang mengusik. Ketenanganku lagi, masa baru selisih berapa jam, kau sudah melupakan peringatanku itu. Li Tiong Hui semakin tertegun dibuatnya, aku tahu tindakanku itu salah, Justru karena itulah aku hadir kemari malam ini tanpa kawan, aku datang untuk minta maaf kepada Cici. Bagaimana juga ia masih menaruh perasaan yang amat menghormat terhadap Peksihi yang sehingga meskipun dalam hati merasa tak senang hati, namun ia tetap merendah bahkan mau minta maaf. Peksihi yang mengalihkan sorot matanya ke wajah Hiang Kiok, katanya tiba-tiba apa hukuman bagi orang yang berani memasuki perahu kita secara lancang? Soal ini, soal ini budak, Hiang Kiok nampak gelagapan. Peksi yang semakin gusar, kembali hardiknya, apa ini itu, ayo cepat jawab. Hiang Kiok melirik Lim Han Kim sekejap lalu menengok pula ke arah Li Tiong Hui, setelah itu baru ia menjawab, bagi pelanggar, hukumannya adalah kutungi sepasang kakinya. Peksihi yang segera mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Li Tiong Hui, Sudah kau dengar bentaknya? Ya, sudah ku dengar. Setelah mendengar, apa yang hendak kau lakukan? Li Tiong Hui termenung sambil berpikir sejenak, lalu ia balik bertanya, Menurut pendapat Nona Pek, apa yang harus kulakukan? Tentu saja melaksanakan hukuman itu. Bila Cici memaksa hendak menerapkan hukuman tersebut kepadaku, aku memang tak bisa berkata apa-apa lagi, cuma sebelum itu aku punya sebuah syarat. Apa syarat itu? Dengan sedih Li Tiong Hui mengalihkan sorot matanya ke wajah Lim Hon Kim. Dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah panji berbenang emas yang bertuliskan Beng Cuki setelah melakukan itu ia pun berkata, Selama ini aku paling kagum dengan kecerdikan serta kehebatan Cici dalam mengatur strategi. Adapun kedatanganku malam ini juga lantaran ingin memohon kepada Cici akan satu hal, tak disangka kehadiranku ternyata sudah melanggar pantangan yang Cici terapkan asal Nona Pe bersedia menerima Panji Bengcu ini serta mau memimpin dunia persilatan untuk melenyapkan ancaman Sobon Giyok Hyong, jangan lagi baru mengurungi sepasang kakiku. Bahkan hendak mengorek keluar hatiku pun aku tak akan henampik apalagi menyesal Masalah ini merupakan dua masalah yang berbeda Kau tak bisa mencampur baurkan menjadi satu persoalan yang sama kata Pek Si Hyang dengan kening berkerut Mimpi pun Li Tiong Hui tidak menyangka Pek Si Hyang yang dahulu begitu lemah dan ramah Kini secara tiba-tiba telah berubah jadi begitu dingin, kaku kejam dan sama sekali tak berperasaan. Tanpa terasa rasa sedih, kecewa bercampur rasa tercengang menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Dengan termangu-mangu diawasinya wajah gadis tersebut tanpa berkedip.